السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، segala puji bagi Allah. Tadi sebelum sholat zuhur kita telah menyimak beberapa pencerahan tentang homeschooling, tentang sekolah yang berbasis pendidikan Islam. Karena kalau tadi disebutkan ada waktu-waktu mubazir buat anak kita yang hilang tanpa berguna. Sebagaimana banyak mata pelajaran yang juga sejatinya belum dia butuhkan. Jadi kalau Anda melihat mata pelajaran di SD kita dan di SD yang ada di Arab Saudi, karena anak-anak itu pernah sekolah di sana dan merasakan pelajaran yang ada di sana. Jadi yang di negeri kita ini ternyata jauh lebih berat. Berat sekali. Ditambah lagi dengan banyaknya mata pelajaran. Maka mudah-mudahan kita ini para orang tua dan anak-anaknya, anak-anak yang hendak menikah nantinya, kalau tadi dibicarakan harus ada tenaga. Artinya orang tua, bapak dan ibu ini harus menjadi tutor buat anak-anaknya. Makanya bagi pemuda yang belum nikah, kalau nikah cari wanita yang bisa jadi madrasah buat anak. Jadi dia udah gak perlu bayar lagi. Bayar pertama doang kan mahar itu. Cukup sudah. Jadi untuk selanjutnya udah gratis gitu kan. Gak mungkin si ibu itu minta, aku kan ngajar anakmu, gak ada. Itu bayar pertama. Makanya usahakan memang mencari ibu yang benar-benar menjadi madrasah. Karena seorang ayah yang tepat memilih ibu buat anak-anaknya, insya Allah dia tidak akan terlalu capek. Kalau disebutkan gak punya waktu, alhamdulillah istrinya punya waktu. Dia mungkin sibuk keluar, tapi istrinya punya waktu untuk hal itu. Sehingga harapan ke depan. Tadi dikatakan anak umur 14 tahun masuk ITB. Bayangkan anak bingung. 14 tahun masuk ITB. Sebenarnya anak 14 tahun itu masih main apa? Masih main layangan mungkin ya. Itu sudah masuk ITB. Ada yang lulus ITB umurnya masih muda. Ini sesuatu yang sangat indah sekali. Baik. Anda tidak akan membahas masalah itu karena Anda punya tugas menyelesaikan 89 panggilan Allah di dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu. Kita masuk ke panggilan yang ke 20 di surah An-Nisa. Jadi di Al-Baqarah ada berapa? 11. Di Ali Imran ada berapa? Ada 7. Nah, sekarang kita masuk An-Nisa. Kita udah 1 tuh dari An-Nisa. Ini yang kedua di surat An-Nisa ayat 29 ya. Tentang haramnya memakan harta sesama saudara kita. Harta orang-orang beriman dengan cara yang batil. Dan haramnya membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Allah mengatakan jangan memakan. Bukan berarti kalau ngambil gak apa-apa Ustaz. Kan larangannya gak boleh makan. Umpamanya ngambil motor boleh gak? Yang dilarang kan makan. Sebenarnya tujuan harta itu sejatinya buat apa? Insya Allah Anda lihat semua pada ngeliat. Ini kayaknya homeschooling semua. Insya Allah, duduk yang baik. Masya Allah. Baik, kembali kita lanjutkan. Tujuan harta sebenarnya untuk dimakan. Tujuan utamanya untuk dimakan. Yang lainnya itu tambahan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat zakat fitrah atau zakatul fitr itu apa? Makanan. Soalnya kalau yang lainnya tambahan. Para ulama berbicara apakah boleh zakatul fitr itu berupa uang?
tetap jumhur ulama mengatakan makanan, karena tujuannya dari mengumpulkan harta adalah makan. Kemarin kita bicarakan, sangat disayangkan ketika orang memiliki harta 1 triliun tapi gak bisa makan. Orang punya harta 1 triliun, dia bayangkan jemaah. Ana pernah sebutkan di beberapa kajian, ana bertemu dengan orang, salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan pernah menjadi orang paling kaya di Indonesia. Satu hari penghasilannya itu 70 miliar. Bisa bayangin, antum kalau dapat penghasilan 70 miliar, kira-kira bisa sholat di SCDI? Kayaknya nggak bisa antum. 70 miliar. Dan dia pakai kursi roda. Kurus orangnya. Udah, wallahu alam, banyak larangan dari dokter. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena memang berpenyakitan. Punya uang segitu. Maka tujuan utamanya Allah memberikan rizki itu adalah ya dimakan itu. Tapi kita gak boleh melakukan hal yang lain, mengambil harta saudara kita seperti mencuri walaupun tidak dimakan. Atau ghasab. Ghasab itu menguasai harta orang. Dan ini sesuatu yang banyak terjadi di masyarakat. Kadangkala masyarakat itu masih belum paham kenapa terjadi penggusuran. Kadangkala anak berpikir, oh zalim ini yang menggusur. Ternyata yang zalim itu yang digusur. Mereka ada tanah kosong, dikasih izin untuk menempatin. Fadl tempatin, orang memang gak dipakai. Ketika disuruh pindah bertahun-tahun, gak mau. Kata dia enggak. Anak sudah bapak anak di sini dari sejak dulu. Kata dulu. Iya, bapakmu, kakekmu di sini dulu. Ini bukan punya mereka. Kata. Ketika digusur minta ganti rugi. Dan kalau antum lihat ya, Jember, Bondowoso, situ Bondo itu ada jalur kereta api. Yang mati dan sudah jadi rumah-rumah. Nanti ketika mau dihidupkan kembali, mereka akan minta ganti rugi. Karena apa? Loh, ini kita gak bisa, itu sudah punya negara memang. Tanah itu. Jadi gosok ini gak boleh dalam Islam menguasai harta orang lain dengan paksa. Ketika disuruh pergi, minta ganti rugi. Ada seorang teman cerita di Yaman ya, urusan makan harta sunnah dengan batil ini. Kontrakan. Ada orang ngontrak rumah dan bertahun-tahun tidak bayar. Diminta tidak mau. Akhirnya si pemilik diminta untuk pembiayaan tidak mau. Pemilik rumah sampai mohon-mohon sama dia. Sudah mas, sampean keluar gak usah bayar. Kontrakan 10 tahun yang gak bayar gak usah bayar. Sudah. Yang penting bapak keluar. Enggak, saya gak mau keluar. Gimana aja? Kadangkala kan ya terjadi di masyarakat kita. Antum nagih utang. Lagi utang. Bapak punya utang 10 juta. Oh iya, sebentar kata dia. Dia masuk ke rumah, mengeluarkan celurit. Mau diambil uangnya atau ini saya bayar kata dia. Akhirnya dia mau makan harta saudaranya dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antarati min. Kecuali kalian boleh ngambil harta saudara kalian, makan harta saudara kalian itu dengan cara jual beli antarati minkum. Yang berdasarkan ridho birridho. Antara diminkum ini artinya kita membeli dengan cara ridho, tidak ada pemaksaan. Kita juga menjual tidak ada pemaksaan. Kata-kata saling ridho ini terkadang disalahgunakan dalam bab rishwah. Dalam bab sogok menyogok. Kadang-kadang ada di birokrasi harus bayar duit ya. Bapak ikhlas, ridho saya mas, ridho, fadl kata dia. Kan kata Allah Ustaz, kalau ridho gak apa-apa kata dia. Itu babnya beda, itu bab dagang. Kalau bab rishwah itu, kau walaupun ridho ditanya ikhlas, sebenarnya dia gak ikhlas kalau ditanya. Cuma gimana Ustaz, gak jalan. Ditilang polisi, polisinya tanya, Bapak ikhlas, Ramadan nih lho Pak kata dia. Ya saya ikhlas Pak, ini apalagi Ramadan 10 hari terakhir ya. Gak bisa, itu masuk bab rishwah juga diharamkan. Kemudian Allah katakan wala taqtulu anfusakum, kalian jangan membunuh diri kalian dan jangan membunuh saudara kalian. Allah mengatakan kalian jangan membunuh diri kalian, yang dimaksudkan itu diri kalian sendiri dan diri kaum muslimin. Karena sejatinya kita sama saudara kita muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad.
Kau kalau bunuh saudaramu, kau seperti bunuh dirimu sendiri. Maka ini larangan untuk bunuh diri dan larangan untuk membunuh diri saudara kita. Innallaha kana bikum rahima. Jamaah, sesungguhnya Allah itu pengasih sama kalian, sangat pengasih sama kalian. Terjadinya bunuh diri di akhir-akhir ini yang kita lihat ya, ada anak umur 16 tahun bunuh diri. Ada anak umur 12 tahun bunuh diri. Ada seorang wanita dan yang terkenal bunuh diri terbanyak di Indonesia itu di mana? Di Gunung Kidul. Rata-rata masalahnya ekonomi. Atau kalau yang anak-anak muda-mudi ini masalahnya putus cinta. Dia bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sangat mengasihi kepada kalian. Sehingga orang ketika mau membunuh dirinya, orang itu tidak punya hak membunuh diri. Dia tidak punya hak. Makanya para ulama ketika berbicara tentang boleh enggak orang menjual organ tubuhnya. Ridho bir ridho nih. Saya punya ginjal saya jual. Ini kan milik anak. Enggak, itu milik Allah. Allah titipin nama kau. Kau cuma boleh pakai, enggak boleh jual-jual. Anak mau jual mata anak, anak mau jual kaki anak, mau jual anak-anak. Sehingga muncul, na'udzubillah min dzalik, perempuan-perempuan yang menjual diri. Dengan pandangan, ini kan tubuh anak. Ini kan organ anak. Enggak usah ikut-ikut. Oh, itu tuh Allah yang ngasih sama kau. Ada aturan. Sebagaimana kalau ada, ini akhir Ramadan ini, banyak pertanyaan, Ustaz boleh enggak pakai mobil dinas untuk mudik ke kampung? Itu kan mobil dikasih untuk dipakai. Apa boleh umpamanya pegawai negeri jual itu mobil? Saya kan ini mobil saya diserahin Ustaz. Saya mau pakai mudik, enggak ada, ada aturannya. Apa saja yang boleh kau gunakan dan apa saja yang tidak boleh kau gunakan? Aturan terus taatin. Begitu pula dengan tubuh yang Allah berikan kepada kita, nyawa ini yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya Allah itu jamaah Maha Pengasih kepada kita. Baik. Yang selanjutnya, yang ke-21. Di surah An-Nisa lagi, ayat 43. Berkaitan dengan larangan sholat ketika mabuk. Ini ketika proses pengharaman khamr. Larangan sholat ketika mabuk dan haramnya sholat serta berdiam di masjid bagi orang yang sedang junub. Dan disyariatkannya tayamum untuk uzur. Ini di surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati salat, kalian jangan salat dalam kondisi mabuk. Antum mabuk ya. Proses pengharaman khamr ini subhanallah. Cukup panjang. Dari sejak mulai pertanyaan tentang khamr dan judi, qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr itu ada bahayanya yang sangat besar, dosa yang besar, ada manfaatnya buat manusia, tapi dosanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika turun ayat ini, orang yang cerdas akan meninggalkan. Karena orang cerdas itu berpikir manfaat untuk dirinya. Orang bekerja berpikir manfaat untuk dirinya. Kalau dia ngatakan ini bahaya buat anak, kenapa anak lakukan itu? Dia akan meninggalkan. Ini orang yang cerdas. Tapi ada orang yang mungkin sudah, ya, udah tenggelam. Seperti orang yang kena sabu-sabu itu susah kadang-kadang untuk dibalikin. Ada yang mengatakan otaknya itu udah kopior. Jadi tahu kalau dibuka itu sudah keluar, seret, meluber otaknya. Karena sabu-sabu itu sendiri. Sehingga ketika dikasih tahu nggak masuk sama dia. Baik, kemudian turun ayat ini. Di surat An-Nisa ayat 43, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Mulai nih, ada aturan yang mengikat. Dulunya mereka sholat dalam kondisi mabuk. Sebelum turunnya ayat ini, sahabat waktu azan, sholat. Ada yang jadi imam, mungkin seharusnya sholat 4 rakaat, sholatnya bisa 8 rakaat. Pernah salah satu ustaz di Banjar cerita dia. Dia masih di pesantren, dia azan. Tahu-tahu masuk dua orang mabuk. Hei, komat, kata dia. Ini masih kecil, kata dia. Dia komat, jemaah. Allahu akbar, syaitulah. Yang mabuk jadi imam. Allahu akbar, sholat duhur bacaannya keras.
dikasih subhanallah, subhanallah, terus dia lanjut. Alhamdulillah sholatnya masih 4 rakaat. Ya. Assalamualaikum. Jamaahnya nasihat, tadi itu sholat duhur, kata dia. Seharusnya bacaannya enggak keras, kata dia. Loh, sholat Jumat kok keras bacaannya? Ini orang mabuk masih separuh sadar jemaah. Dia mau sholat Jumat kok bacaannya keras. Allah larang. Mulai orang yang berakal sudah memikirkan. Sekarang pengaruh khamar itu berapa jam sih? Mana yang pernah mabuk mungkin punya pengalaman. Dia pengaruh khamar berapa jam? Kayaknya cukup lama lah. Sehingga orang itu tidak akan minum ba'da zuhur. Karena dia tahu asar nanti masuk waktu sholat, aku dalam kondisi masih mabuk. Ba'da asar mungkin dia juga akan minum, karena waktunya pendek. Ba'dal maghrib dia juga akan ngurangin. Kapan dia minum? Ba'dal isya. Berarti mulai ini yang mungkin disebut sekarang rehabilitasi. Jadi orang pemabuk itu direhabilitasi. Maksudnya mulai dia berpikir sendiri. Kalau dia beriman, ini perbincangannya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tapi masih mabuk. Kata Allah, kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Terus kapan sholatnya? Ketika sadar. Kalian tahu dengan apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, ini selesai nih. Kemudian Allah katakan, wala junuban illa abiri sabirin hatta taqtasilu. Dan orang yang junub juga gak boleh sholat. Gak boleh tinggal di masjid tuh. Illa abiri sabilin. Kecuali dia yang mau lewat. Dia punya keperluan di masjid itu. Dan kita tahu, sebagian sahabat itu tidurnya di masjid. Ashabus Suffa. 70 dari sahabat kira-kira tidur di masjid. Bisa jadi mereka junub di sana. Bagaimana? Dia gak boleh tinggal di masjid. Tapi mengambil sesuatu, mau melewat, jalan, mau keluar, atau mau ngambil sesuatu, gak apa-apa. Hatta taghtasilu, sampai kapan? Sampai dia mandi. Baru dia boleh tinggal di masjid, baru dia boleh sholat. Wa in kuntum marba au ala safarin, kata Allah, apabila kalian dalam kondisi sakit atau safar, au ja'a haduk minkum minal ghaib, atau salah seorang di antara kalian datang habis mengqadha hajatnya, au lamastumun nisa, atau kalian habis menyentuh wanita. Ini ayat yang menjadi dalil dalam madhab Syafi'i bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu. Karena difahami menyentuh wanita yang menyentuh dengan telapak tangan itu yang menyentuh. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya berpandangan bahwasanya makna la mastum ini adalah jama'tumun nisa, kalian menjima istri-istri kalian. Ini tidak akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian mencari itu, dituju tuh debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, kalian gunakan debu itu untuk mengusap wajah dan tangan kalian. Tayammum di dalam madhab Syafi'i bidharbatain, dengan dua kali pukulan. Dan dalam mazhab Syafi'i mengusap tangan sampai ke siku. Tapi dalam mazhab Hambali cukup sampai telapak tangan saja. Dan mungkin itu yang rajih, yang sampai telapak tangan saja. Tapi supaya kita faham nih, kadang-kala kita mudah menyalahkan orang. Melihat sahib ya, tayamum sampai tangannya, oh bid'ah. Belajar dari mana kau tayamum sampai? Tayamum hanya sampai sini. Dalam mazhab Syafi'i memang sampai sini. Dan ada dalil-dalil mereka. Tinggal sekarang mana yang lebih kuat? Itu butuh penelaan dan pembelajaran di situ. Tapi yang jelas, tatkala kita melihat saudara kita dari mazhab Syafi'i, mereka bertayamum sampai sini. Soalnya kita yang kampusnya Imam Syafi'i, tayamumnya sampai mana jemaah? Anak tanya sama Lukman, ini mau lulus dari Imam Syafi'i ini. Antum kalau tayamum hanya sini, berarti madhabnya bukan Syafi'i ya? Iya, Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadith fahuwa madhabi, apabila hadith itu sahih maka itu madhabku. Maka seorang yang mengamalkan hadith yang sahih, sejatinya dia tidak keluar dari madhab Syafi'i. Dia tetap dalam madhab Syafi'i itu sendiri.
maka diusap wajah dan tangannya, innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Berkaitan dengan tayamum ya, ini banyak pertanyaan kadangkala orang yang sedang umroh dan haji. Anda ingat tuh, sebagian orang itu ketika tawaf batal wudunya tayamum. Tahu tayamum sama apa? Sama punggungnya orang. Kata dia, Allah, anak ngomong nggak boleh. Kata, oh, katanya ustadz kita boleh. Daripada jauh-jauh ambil wudu padat lagi, ya kita tayamum aja. Tayamum itu boleh dalam dua kondisi. Yang pertama tidak ada air, yang kedua tidak boleh kena air. Yang pertama tidak ada air, yang kedua tidak boleh kena air. Jadi kondisinya orang yang sedang tawaf itu banyak air itu jemaah, dan dia kepingin kena air karena kondisinya panas keringat, kepingin dia datang ke tempat air itu sebenarnya, cuma malas aja, takut terpisah dari rombongan dan macam-macam. Maka jangan memudah-mudahkan tayamum ya. Begitu pula yang di pesawat ya, kadang-kadang orang memudahkan tayamum sedangkan dia bisa umpamanya berwudu, apalagi di pesawat Arab Saudi umpamanya ada musolanya, orang bisa sholat di sana, fadhol lakukan sholat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jemaah, ana tidak akan memperpanjang karena tadi sudah kajian sebelum zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, manusia termulia, manusia terbaik, dan untuk keluarga beliau serta seluruh para sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'ad. Kita masuk ke panggilan yang ke-22, yaitu di surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Ini panggilan agar orang-orang yang beriman taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan kepada ulil amri minal mu'minin, kepada pemimpin-pemimpin dari kalangan kaum beriman, dan mengembalikan urusan yang diperselisihkan, urusan yang dipertikaikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasul SAW. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kembali panggilan Allah hanya untuk yang beriman. Ucapan Abdullah bin Mas'ud, kita ingatkan kembali, bila engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'a, maka ketika engkau mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan, pasang telingamu dan pendengaranmu. Di situ ada kebaikan yang Allah perintahkan kepadamu, atau ada kejahatan yang Allah ingin memperingatkan engkau, dilarang engkau untuk mendekatinya. Di ayat 59 ini dari surat An-Nisa, Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang memegang urusan kalian dari kalangan orang-orang yang beriman. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dalam semua hal. Ada perintah dari Allah, taati. Ada larangan dari Allah, taati. Ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, patuhi. Ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan.
Dan dari pemimpin-pemimpin umat Islam di sini harus sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Artinya apabila perintah dan aturan yang dibikin oleh pemerintah itu sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, baru kita wajib taat. Kita wajib mematuhi. Karena kita semua tahu bahwasanya tidak ada ketaatan dalam urusan kemaksiatan kepada Allah SWT. Siapapun yang nyuruh. Kadang-kadang ini salah kaprah. Di beberapa tempat, khususnya di militer, mungkin di kepolisian juga, itu anak buah wajib taat kepada komandan dalam semua hal. Rasulullah SAW mengingatkan kalau kita ini wajib taat kepada pemimpin kita. Bahkan sebelum meninggalnya Nabi SAW ketika beliau berwasiat, "Alaikum bisam'i wa ta'ah." Hendaklah kalian mendengarkan dan mematuhi. Seorang mukmin itu mendengarkan dan mematuhi, bukan hanya mendengarkan, tapi dia mentaati apa yang dia dengarkan. "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang dijadikan pemimpin atas kalian itu adalah hamba budak dari Habasyah. Yang kita tahu bangsa Arab, oh, mereka memiliki beberapa sisa dari kebiasaan jahiliyah, itu memandang remeh orang yang bukan dari bangsa Arab. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, walaupun yang menjadi penguasa itu budak dari Habasyah, kalian wajib taat dan patuh kepada, selama perintah dan larangannya sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Wajib taat. Apabila bertentangan, enggak boleh kita taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beberapa sahabat, kemudian satu di antara mereka diangkat jadi pemimpin, berangkat. Dan Nabi berpesan alaihi salatu wasallam agar mereka mentaati pemimpinnya. Di tengah jalan, pemimpinnya ini membakar sebuah kayu. Dia bikin api unggun. Lalu dia mengatakan kepada anak buahnya, "Masuk." Bayangkan. Sebagian berpegang teguh. Nabi alaihi salatu wasallam nyuruh kita mentaati pemimpin. Berarti kita harus masuk nih. Sebagian yang lain mengatakan, gimana kita masuk? Kita ini sebenarnya masuk Islam karena melarikan diri dari api neraka. Kok sekarang kita memasukkan diri ke dalam api? Enggak, kata dia. Akhirnya ribut, alhamdulillah enggak jadi. Mereka balik ke Rasulullah SAW. Laporan tentang kejadian itu. Apa pesan Nabi SAW? Kalau di antara mereka ada yang masuk, enggak bakal keluar. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang baik. Tidak membabi buta ketaatan itu. Ini perlu digarisbawain bahwasanya kita mentaatin pemerintah, komandan kita selama tidak bertentangan perintah Allah dan Rasul-Nya. Anda berjumpa dengan beberapa teman-teman yang di militer atau di kepolisian ya. Mereka kadang kalau saat kita ini disuruh untuk mencuri, berangkat ambil pisang tetangga, waduh, berangkat mereka potong pisang, perintah komandan, nggak boleh kalau itu berupa kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kalau mereka mengatakan, "Ustaz, kalau kita nggak taat kita dapat sanksi," nggak masalah. Daripada sanksi dari Allah, lebih baik dari sanksi dari komandanmu. Ketika Allah memberikan sanksi, "Inna azabi lasyadid." Allah, azabku kata Allah benar-benar sangat menyakitkan, sangat pedih sekali. Maka ingat di sini perintah kita umat Islam terus taat kepada pemimpinnya, nurut sama pemerintahnya walaupun dalam kondisi pemerintahnya itu zalim. Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam nanti itu bakal ada pemimpin-pemimpin yang hati mereka hatinya syaitan. Fi juthmanil ins,
Hatinya setan, badannya dongeng manusia. Gimana tuh menghadapi seperti itu? Pesan Nabi SAW, isma' wa ati', dengarkan dan taati. Selama tadi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Jadi kalau sudah bertentangan, kita minta maaf, afwan. Ana ini betul sebagai rakyat, sebagai abdi negara, tapi ana sebelum itu adalah abdinya Allah SWT. Kalau perintah yang diturunkan bertentangan dengan syariat, afwan, ana tolak. Walaupun nyawa ana yang jadi taruhannya, nah. Karena ana akan kembali kepada Allah SWT. Fa in tanaza'tum fi syai'. Apabila kalian bertikai dalam sesuatu, ada satu masalah, kita memiliki dua pendapat atau beberapa pendapat, terus bagaimana solusinya? Ini penting, karena kebersamaan itu dipertaruhkan dalam hal-hal yang kita bertikai. Bisa jadi gara-gara pertikaian itu jamaah ini terpecah belah. Dan di antara maksud datangnya Islam adalah mengumpulkan dan bukan memecah belah. Dan dalam kondisi berjamaah tadi ada hal-hal yang dipertikaikan. Lalu solusinya apa? Ikut kata ustaz. Ikut kata ulama. Baik ulamanya yang beda pendapat. Kita mau kemana? Maka di sini Allah berikan solusi kepada kita agar jamaah itu tetap terjaga. Farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah kemana? Pada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran Masya Allah terjaga dari sejak diturunkannya sampai hari ini. Kembalikan kepada Allah. War Rasul, dan kembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa hidup Nabi, maka mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Datang ke majelis Nabi, menghadap Rasulullah SAW, menceritakan kejadiannya, lalu mereka menyimak apa keputusannya, itu yang mereka taati. Dan ini ada pertaruhan iman. Artinya tatkala kita bertikai, lalu kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya, ini nih ada pertaruhan iman. Kita terima enggak tuh keputusan dari Allah dan Rasul? Apakah kita lebih mengutamakan ego kita, nafsu kita, kalau mungkin kelompok kita, ormas kita, yayasan kita? Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman sama Allah dan hari akhir, kalau enggak, enggak perlu. Enggak perlu. Jadi Allah benar-benar mewanti-wanti nih tentang urusan kebersamaan umat Islam. Dijaga nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan apa? Dengan hablullah, dengan agama Allah, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersama-sama. Dan jangan berpecah belah. Maka ini perintah, kalau kita beriman ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan ikut kelompok masing-masing, tapi ikut apa kata Allah dan Rasulnya. Karena terus terang muncul fanatisme madhab. Sempat muncul fanatisme yang sangat menakutkan jemaah. Sampai orang umumnya madhabnya Syafi'i jadi imam, yang madhab Hanafi gak mau jadi makmum. Siapa imamnya? Oh Syafi'i, enggak lah, nunggu selesai aja. Duduk mereka. Dan di Masjidil Haram sempat terjadi. Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. 4 mihrab gantian. Yang pertama jadi imam madhab apa? Hanafi. Madhab Hanafi selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka pada beranjak semua, ganti yang madhab Maliki, ganti yang madhab Syafi'i, ganti yang madhab Hambali. Bahkan mereka berpendapat dulu enggak boleh menikahkan putrinya dengan yang madhabnya Hanafi atau yang madhabnya Hambali atau seperti itu. Lah, kita tidak boleh seperti itu. Ingat, madhab ini hanya cara untuk memahami agama. Cuma sarana aja.
Tapi itu tidak menjadi keputusan akhir kalau ada beda pendapat. Ya sudah, anak, pokoknya ikut apa katanya Imam Fulan. Lah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifa, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mewanti-wanti. Selalu mengatakan, إِذَا وَجَدْتُمْ قَوْلِي يُخَالِفُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْرِبُوا بِقَوْلِي أَرْضَ الْحَائِدِ. Kalau kau dapatkan ucapanku bertentangan dengan ucapan Nabi SAW, kau lemparkan itu ke tembok, ucapanku. Jangan dipakai. Karena mereka sadar, itu ucapannya dia, pendapat. Pendapat itu bisa benar, bisa salah. Bahkan Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr sallallahu alaihi wasallam. Semua itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak semua, kecuali yang dikubur di sini. Dia menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Imam Malik, Imam Ahli Madinah, di sini yang harus diterima semua. Maka ingat, dalam pertikaian kita kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'anul Karim, dengan pemahaman siapa? Ya, dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka orang yang paling faham dengan Al-Qur'anul Karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hadisnya dilihat yang sahih. Apabila hadis dhaif, tinggalkan. Kalau kalian beriman kepada Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih baik dan lebih utama tempat kembalinya. Jadi dalam praktek, dalam kehidupan ini, ketika ada masalah, yang paling baik itu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Buktikan. Karena apa? Karena semua orang kalau sudah ngomong Al-Quran, taat sudah. Kalau ngomong hadis, dia taat. Tapi fanatisme kelompok membuat Quran dan hadis ini kadangkala kesuciannya dan kehormatannya berkurang. Kalau mereka mendapatkan ayat Quran yang bertentangan dengan pendapat gurunya, apa yang dilakukan? Oh, ayatnya ini harus ditakwilkan. Ayatnya yang harus ditakwilkan. Mereka mengatakan ucapan gurunya udah pasti benar. Kalau dapat hadis yang bertentangan dengan ucapan gurunya, apa kata mereka? Hadisnya dhaif, pantaslah bertentangan dengan ucapan gurunya. Jadi untuk mengetahui hadis dhaif, salah satunya bertentangan dengan ucapan gurunya. Kalau bertentangan ucapan gurunya, maka dhaif. Maka ini perintah dari Allah agar kita taat. Nih, kembali lagi kita ingatkan, Islam ini bukan hanya ngurusin masjid, tempat ibadah. Islam itu juga ngurusin hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya. Diurusin. Bahwasanya rakyat harus taat, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Rasulullah SAW. Baik, yang ke-23. Perintah agar berhati-hati menghadapi musuh dan bersikap bijak ketika perang dan ketika berkecamuk api peperangan itu. Jadi perintah agar berhati-hati menghadapi musuh dan bersikap bijak, bersikap penuh hikmah ketika peperangan dan ketika peperangan itu sampai ke puncaknya, ya. Ini di surat An-Nisa ayat 71. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Kata Allah Jalla Jalalu, wahai orang-orang yang beriman, kalian ambillah kehati-hatian kalian. Islam juga berbicara perang. Bayangkan, taat kepada pemimpin, iya. Urusan ibadah, iya. Urusan hablum minannas, iya. Dalam urusan peperangan juga diatur, bayangkan. Jadi kalau di beberapa negeri atau di negeri kita, urusan peperangan urusannya siapa? Urusannya pangdam lah yang mengurusin hal itu. Jadi bagaimana mengatur pasukan, mengirim peleton. Dalam Islam Al-Quran berbicara tentang bagaimana berhati-hati ketika menghadapi musuh. Jangan asal-asalan menghadapi musuh. Yang penting perang lah, kita kan di jalan Allah, mati pun gak ada masalah. Iya, tapi Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, kalian persiapkan, hati-hati. Ketika musuhnya lebih besar, dilihat strateginya.
Mungkin enggak? Kayaknya enggak mungkin. Mundur. Enggak mati konyol. Ketika mereka harus berperang tanpa mempedulikan kehati-hatian. Ada pertimbangan itu ada dalam Islam. Dan Allah perintahkan fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Kalian silahkan berangkat bareng-bareng sendirian, mau sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Jadi ketika perang itu kita melihat sebagian sahabat itu berangkat sendiri masuk ke barisan musuh. Itu diperintahkan. Dan sebagian sahabat itu berkelompok-kelompok menyerangnya umpamanya. Dan di antara sahabat yang biasa menyerang sendirian siapa? Min. Ya ma. Zubair bin Awam. Masya Allah. Itu sahabat Nabi Jamin masuk surga itu. Dia itu kadangkala masuk sendirian ke barisan musuh sampai tembus ke belakang, balik lagi dia. Teman-temannya yang ngomong mau berangkat bareng, mereka pada mundur semua. Jadi ahibati fillah, kita diperintahkan karena keimanan kita kepada Allah untuk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan kita percaya bahwa Al-Quran Karim sudah sempurna. Semua yang dibutuhkan sebenarnya ada dalam bab peperangan, dalam kencangnya peperangan disebutkan fanfiru thubatin, juga di antara maknanya kau ketika berperang harus penuh kesiapan. Artinya kalau harus bertahan, bertahan di sana. Dan ana sempat dulu melihat ya kejadian di Umar Mukhtar. Wallahu a'lam. Umar Mukhtar itu pasukannya karena takut kabur. Itu ketika perang itu dengkulnya diikat. Karena mereka harus bertahan, kesabaran dalam peperangan ini berat. Kita udah bicara tuh wasabiru itu. Berat. Tinggal sabaran mana antum sama musuh. Dan keberanian itu sebenarnya sabru sa'ah. Keberanian itu adalah kesabaran sesaat sebenarnya. Kesabaran sesaat. Itu keberanian. Antum menghadapi musuh kan tinggal kita lihat yang menang kita atau dia. Sesaat aja kok bersabar. Maka di sini Syekh Abu Bakar Jazairi menjelaskan bagaimana kecintaan Allah kepada hambanya sampai dalam urusan peperangan pun Allah memberikan penjelasan dan keterangan bagaimana sikap kalian. Kalian berangkat bareng-bareng sendirian dan tetap teguh dalam peperangan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan masuk kepada panggilan yang ke-24 itu di surat An-Nisa ayat 94 ya. Surat An-Nisa ayat 94, agar kita tabayyun dalam urusan itu, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ketika dapat informasi, ketika dapat berita, kita diperlukan untuk cross check kebenaran berita itu, agar jangan sampai kita melakukan kesalahan gara-gara salah informasi. Jadi dalam urusan informasi pun Islam memerintahkan kita untuk cross check, karena bahaya kadangkala sangat menakutkan, apalagi di masa sekarang ada berita-berita hoax yang kadangkala kita mensikapi sesuatu beritanya bohong. Tapi kita sudah mengambil sikap. Loh, gimana? Hanya dapat membahayakan orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.